Halo guys, selamat pagi. Kembali dengan saya Daniel dari Detailing Brothers. Hari ini kita ada request dari Toyota Yaris ini untuk pengerjaan coating dan peredam. Nah, jadi kita hari ini mobil ini sekarang lagi dalam proses pengerjaan peredam. Jadi dia requestnya untuk mobilnya ini untuk di bagian bawah kolongnya itu kalau di tol bunyi bannya itu sangat berasa sekali. Kita bisa lihat untuk di Toyota Yaris ini kita sekarang udah lepasin semua bangkunya yang di bagian dalam. Nah, sebelum kita melakukan pemasangan peredam, kita harus bersihkan dulu nih di bagian bawahnya karena masih kotor. Jadi nanti ini kita bersihkan. Nah, kita bisa lihat untuk di Yaris ini, bagian dalamnya kita udah copotin untuk bagian interiornya. Kita udah bersihkan kemarin. Nah, untuk dipasangi peredam seperti ini. Jadi ini peredam butil yang kita pakai. Nah, jadi seperti ini kita udah pasang peredam di bagian sebelah sini. Kita menggunakan bahan yang butil di sini, jadi selain ringan juga dia nggak ada bau. Jadi kita memilih peredam butil ini karena kalau yang aspal itu selain ada bau juga kita rasa untuk kesehatan juga kurang baik. Jadi kita memilih bahan yang peredam butil seperti ini, kemudian supaya rapi kita roll seperti ini. Jadi kita bisa lihat kalau kita pasang peredam guys, kalau misalnya dia itu nggak menempel maksimal dengan permukaan yang kita redam, maka dia nggak ada fungsi meredamnya. Jadi kalau kita pasang peredam, kita perlu material butilnya ini harus menempel secara sempurna di sini. Nah, kalau misalnya peredamnya udah dipasang sempurna, kita bisa lihat bunyi antara plat yang belum di peredam sama yang peredam beda. Ya, contoh seperti ini. Agak deket ya. Nah, ini kalau saya ketok, bunyi platnya sama getarannya ini keluar semua kemana-mana. Tapi kalau di sini yang udah di peredam, jadi denger ya, bunyinya berbeda. Nah, jadi ini betul-betul fungsi meredamnya itu ada gitu. Jadi ini nanti mobil ini akan dipasang di bagian dalam dan juga di bagian selebor. Jadi ini kita lagi proses. Stay tune guys di video kita. Oke. Jadi ini sekarang kita mobilnya udah selesai dikerjain untuk bagian dalam, kita pasang peredam. Jadi ini udah kita bersihin semua, kemarin kotor sampai di bawah karpet dasarnya juga kotor. Ini kita udah bersihin semua termasuk di bagian interiornya semua. Jadi ini di bagian bawahnya kita udah pasangin peredam kemarin yang berbahan butil. Dan satu lagi ada di bagian fender. Fender di bagian belakang ini kita juga udah pasang, dan di bagian sini. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya fender plastik, biasanya kalau nggak ada peredamnya, ini kalau digedok itu blek-blek-blek-blek, tapi kalau ini dia lebih kaku. Dan ini kalau misalnya bahannya ini kaku, otomatis pada waktu ban itu berputar, dia menghasilkan angin ya. Angin di bawahnya itu menghasilkan apa ya, nggak terlalu bising untuk di bagian bawah roda ini, dan mengurangi apa ya, suara angin ban lah di bagian dalam. Dan ini kita udah kerjakan juga, jadi kemarin untuk mobil ini requestnya untuk pasang peredam di bagian bawah dan coating full package 3 layer. Warna putih, beberapa bagian di mobil ini udah repaint, memang nggak bisa begitu maksimal, tapi kita udah maksimalin
dan kita bisa lihat tampilannya udah segar kembali. Oke, jadi bagi teman-teman yang kepingin mobilnya mungkin ada kepingin suara di bagian kabinnya lebih senyap, kayak misalnya mobil ini, orangnya kemarin pada waktu dia memutuskan mau pakai peredam, itu dia punya komplain suara angin di bawah itu, kalau misalnya di tol suara angin ban itu sangat kenceng. Nah ini kita pasang peredam di bagian-bagian yang sudah ditentukan, dan kalau di tempat kita untuk pemasangan peredam kita bisa tentukan sesuai dengan budget. Jadi kita bisa utamain nih, contoh kalau misalnya teman-teman kepingin pasang peredamnya itu full semua, dipasangin semua, bisa, tapi mungkin budgetnya mungkin keluarnya banyak, karena misalnya kayak contoh Innova atau mungkin sejenis mobil ini minimum akan menghabiskan satu mobil itu 50 lembar sampai 60 lembar. Nah tentu itu perlu prioritas lah ibaratnya, apa yang kita kepingin dari mobil ini. Tapi kalau memang pingin kedap semua, kita bisa copot sampai plafon, sampai bagian bawah, kita pasang semua. Tapi untuk mobil ini kemarin, untuk di bagian fender-fender, 4 fender, kemudian di bagian lantai mobil, itu menghabiskan kurang lebih 20 lembar. Dan itu kita rasa udah sangat efisien mengurangi suara-suara yang ada di bagian bawah mobil. Oke, bagi teman-teman yang kepingin konsultasi, nggak apa-apa. Telepon dulu, datang main-main ke workshop, tanya-tanya dulu. Nanti kalau udah cocok, pasti ada harga spesial, guys. Oke, itu aja. Sampai ketemu.